Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sobat Merdeka. Selamat memeriahkan 17 Agustus yang ke-77 ya. Kita masih pantau ini sobat. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ini terowongan antilop. Ya, terowongan Curug Antilop di yang di Jati Cempaka. Yang tembusannya ini dari arah Bandung nih, sobat. Tembusannya ke Halim, Perdana Kusuma. Progresnya ada yang udah dicor. Jadi enggak sekaligus pengocorannya tuh, potong-potong. Terus ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang baru persiapan pengecoran, ada yang baru pasang bukisting doang, ada scaffolding, baru pasang scaffolding doang ada. Ini treknya tuh sobat, treknya menurun yang dari jembatan Antilop. Ini menuju ke Halim dan aku cuma ini patau dari jembatan. Jembatan ini dulu sempat dibongkar, sekarang udah diaktifkan kembali. Cuman jembatan ini hanya muat satu mobil doang. Kita mipir-mipir nih sobat, ngeri kalau ada tengah-tengah cuman muat satu mobil doang. Tuh hirder terakhir yang di mulut terowongan sobat, penampakannya dari sini kali kan tiang ya. Kita takut ada mobil ini, kita jalannya melipir. Kita lihat sobat. Nah, dari sini kelihatan tuh treknya menurun. Treknya menurun menuju terowongan. Itu dari jembatan Antilop, dari mulai jembatan Antilop tuh yang kemarin viral banget. Menuju ke terowongan, treknya menurun ya sobat. Ini belum dipasang rel kalau daerah sini. Menukik, treknya menukik masuk ke terowongan. Terowongannya yang tembusannya nanti ke sebelah sininya, ke belakang sini itu tembusannya ke daerah Halim. Kita lihat semuanya sobat, mumpung sepi nggak ada mobil nih, sepi nggak ada mobil. Kalau ada mobil ngeri nih, mantau dari jembatan sini. Nah ini batasannya nih yang kemarin diganti, ini kemarin dibongkar hanya untuk lewat, mungkin ya mengganggu lah, jadi dibongkar dulu terus diperbaiki lagi, sekarang udah selesai. Nah ini kita seberangnya, ini tembusannya ya yang mau ke arah Halim. Yang ada mobil tuh, ada mobil, ngeri sobat. Ini tembusannya yang mau ke arah Halim ya sobat. Itu kesananya ke Halim Perdana Kusuma. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya.
progresnya nih, progres terowongan. Kita lihat lagi ke sebelah sananya, sobat. Sebelah sananya. Mobilnya udah berlalu ya, kononnya tadi. Kita jalan lagi. Takut sa. Masih muda ini. Bini masih muda, anak masih kecil-kecil, kasihan. Karena gak ada yang panen. Kalau bapaknya gak ada. Ambil nengok-nengok. Ambil nengok-nengok. Terus yang ada mobil. Nah, ini progresnya sobat. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Progres pengerjaan terowongan Curug Antelop tembus Halim. Nah, sudah aman. Kita jalan lagi. Kita lihat yang di sebelah sononya. Tuh kalau lihat dari sini tuh, ini sebelah sininya. Burung boy. Aman sobat, nggak ada mobil, aman. Nah ini tuh. Nah, ini lagi pengerjaan. Tahu nih pengerjaan apaan nih? Pengerjaan apaan nih? Gak ngerti juga saya. Yang penting ini ada, pasti ada hubungannya dengan terowongan. Ya ini terowongannya ya. Dulu mah ini kelihatan dari sini. Lubang terowongannya sekarang udah nggak kelihatan sobat. Ini ada di Jati Cempaka, daerah Curug, dekat ke Curug Antelop. Orang taunya Curug Antelop. Oke sobat, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatannya udah aktif ya. Oh, ada mobil juga tuh, ada mobil, serem. Kita harus cepat-cepat ke sebelah sini, yang ini yang agak lebar. Aduh, ngeri. Ngeri. Halim. Tolnya rame banget, coy. Progres terowongan Halim Antelop, proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauannya dari jembatan Cilik.